Waduh marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Pada hari ini saya berada di Lembah Winden. Posisinya berada di puncak Wonosalam. Jadi ini kebetulan menjelang sesudah Lebaran, ya ngisi waktu dengan anak-anak ini ke tempat wisata Lembah Winden. Nah, ini posisi lokasinya cukup bagus untuk suasana wisata. Gremis ya? Gak. Ini pohon paku-pakuan ada di sini. Pohon pakis. Hei, itu pohon pakuan. Api ya, boleh. Lah iya lah, Nduk. Dhuwur lho, kok anggrek barang ini seurut ya. Oh, cantik. Enggak. Ketiduran. Dan saya coba akan jalan-jalan lihat-lihat posisi Lembah Winden. Lah iya, apa? Kayak posisi-posisi ini kayak yuk pati jadi ya. Lah iya. Terus di Barno dikai fasilitas melaku-melaku gitu. Ini coba saya ke arah sana. Lembah Winden di daerah Wonosalam. Nah ini
ada tanaman-tanaman yang bagus, ada murbei. Nah, kita lihat banyak vegetasi-vegetasi. Ah iya. Ini saya pakai. Ah iya. Sangat menarik sebenarnya posisinya. Ini ada tanaman-tanaman. Ada bunga buah kersen. Tanaman-tanaman vegetasi hutan hujan. Nah, itu bisa untuk bonsai, ada orang-orang yang suka bonsai. Lantana. Tapi iki aku lagi ngarani memang untuk darah kini akeh waktu bopo terakhir akhir waktu. Iya, ya tidak semua, tidak semua daerah enak waktu ini, iya kan? Iya. Akhirnya terus dikelola jadi lembah Winden di Wonosalam. Ya cuma karena daerahnya di hutan dan belum ada akses. Akses penerangan waktu malam, makanya waktunya juga terbatas mungkin. Nanti sampai jam 4, jam 5. Sekarang posisi jam 4:30. Ah, itu ada tanaman hoya. Ya, demikian informasi yang gak saya sampaikan untuk tempat wisata Lembah Winden di daerah Wonosalam. Semoga bermanfaat sebagai wisata yang mau berwisata dari daerah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang yang jarak tempuhnya agak dekat. Mari berbudaya karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.